bagus itu bisa dilakukan kalau yang mengerjakan juga punya keterampilan yang baik, punya kualifikasi yang baik, diawasi dengan baik, dan satu, tidak boleh dikorupsi. Saya titip ya, jangan dikorupsi. Ya, ini saya pesan betul, diawasi betul. Kalau nanti ada yang ganggu-ganggu, laporkan saya. Cewer gitu ya. Agar masyarakat mendapatkan kualitas yang baik. Diterima oleh Kepala Dinas Permades. Selanjutnya. Dijester, Biogas. Selanjutnya masih Kepala Dinas Permades dengan total bantuan RTLH dan bantuan sosial material. Selanjutnya adalah Dari Bankeu, Pak. Ya, ini jadi beberapa bantuan keuangan dari provinsi untuk beberapa kabupaten bahkan desa ternyata bagus. Jadi ini sekarang dibuat ruang terbuka hijau, anak-anak bisa main di sini. Itu dibuatkan panggung yang cukup bagus ya. Kita bisa melihat pemandangan yang bagus sehingga bisa dijadikan sebagai area atau space untuk orang bisa melakukan kegiatan. Jadi saya contohkan umpama dari seni pertunjukan saja mereka bisa. Untuk olahraga bisa ya, untuk UMKM, untuk pameran bisa, dan ini akan meningkatkan PADES. Jadi pendapatan asli desanya bisa bertambah, karena tanahnya tanah khas desa. Maka beberapa bantuan tadi kita berikan untuk menumbuhkan desa-desa wisata, badan usaha milik desa, agar bisa tumbuh berkembang dengan baik. Tentu kita butuh pendampingan dari kabupaten kota ya, yang mendapatkan bantuan, kalau yang di sini dari Pemkab Semarang gitu, untuk mendampingi mereka sehingga ini bisa berfungsi dengan baik. Saya minta tidak hanya bagus di awal, ya, tapi bagus seterusnya. Di arah nanti.